Halo sahabat Seafood Fillet, nyasar ke Yasmin Bogor guys. Sekarang kita lagi mau cobain ini nih, Ketoprak Jafar, Jalan Wijaya Kusuma Raya, Taman Yasmin. Ya. Tuh. Bikinnya sampai dua tempat begini nih. Ah. Ini dia nih. Mantep banget tuh guys. Oh bisa pakai telur. Mantap nih. Telur. Ini kacang ya. Kacang ya. Ini pak, jangan-jangan Bang Jafar ini? Oh bukan. Oh. Mantap nih tuh. Yang ngerjain langsung dua orang guys. Ini bukanya dari jam berapa nih? Nah, jam 7 pagi udah buka. Ini jarang loh guys ketoprak sebenarnya jam 7 pagi. Banyak kan ketoprak malam nih. Enggak pedes sama pedes. Enggak pedes sama sedang. Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam berapa? Hah? Jam 4 sore. Udah lama ini ya? Lama. Berapa tahun itu? 20 tahun. 20 tahunan. Kalau dulu kan keliling-keliling. Oh, dulu keliling-keliling. Cabai 8 sedang cabainya berapa? 10 oh. Ini tempat makannya juga enak sih guys. Tuh. Yang sedang aja ikannya. Mas, saya sedang mas. Pakai telur. Oh, ini bikinnya dua sisi nih guys. Sana juga bisa bikin juga, enggak? Ngalir kemari ya? Oh ngalir kemari, yang numbukin sono. Oh. Tahunya guys. Ini bawang putih. Kalau oh, telur itu telur ceplok atau? Dadar ceplok, ada dadar ceplok apa? Asin. Asin. Iya ada. Oh telur asin ada. Ini seberapa ini? Apanya? Satu piringnya nih. Kalau nggak pakai telur 15. 15. 15 nggak pakai telur. Telur 20. Kalau pakai telur 20. Seperti ini nih guys. Ketoprak dia pakai toge. Lagi enggak pedes cabenya. Itu yang mana yang paling pedes? Cabe warna merah pedes. Cabenya lagi enggak pedes. Cabenya. Cabe sedang tadi bilang 8 biji. Sedang 10, Pak. Oh, sedang 10. Sedang biasanya saya 12 ya. Ya, ini kadang-kadang 5, 4 ya. Yang 8 tadi. Kalau bikin nggak apa-apa. Kacangnya lucu ya begini ya, digiling ya? Iya, giling. Kacangnya satu aja tuh, yang kecil. Ini bisa fokus gitu ya? Bisa. Di sini di bawah ya? Ya guys. Lanjut ya. Ini kacang ini. Pertama 2 cm, 3 cm, 4 cm. Sehari bisa berapa kilo kacang? Berapa kilo bang? Kacang bisa berapa kilo? 60 kilo. Kalau di sini doang, kalau bos sama cabang? Oh ada cabang juga, cabangnya di? 16. Ada 16 cabang. Oke, tapi ini pusat nih? Iya pusat. Oh. Yang ini pusatnya guys, dia ada cabang. Tuh, ini siapa pesan cabai banyak banget nih? Oh ini sedikit sedikit. Begini sih sedikit guys katanya. Pakai telur jadi ada yang lebih banyak kalau ini. Rekornya berapa? Satu piring lebih. Satu piring lebih. Bisa berapa cabai tuh? 200. Pernah ada pesan 200. Tuh, ini kayak gini nih ketoprak ini. Makan lebih enak. Ngulek tuh. Sampai 2 orang yang ngulek. Lanjut. 448
Cabai 8 kantong dikit, enggak pakai toge. 448. Bodoh apa tuh? Cabai. Oh, cabai. 448. Ini berarti 44 nih 8 nih. Kantong dikit, enggak pakai toge. Oh, ada apa ya bodohnya intermen. Baru lihat ya ini ternyata di atas ketupatnya. Ketupatnya berapa ekor nih? Berapa? Banyak mereka bikin nih. Kalau hari biasa bawa 450. Kalau hari biasa 450. Iya. Kalau hari Sabtu minggu itu 700 sampai 800. 700 sampai 800 ketupat. Berarti kacangnya lebih dari 60 kilo dong. Berapa tuh? Kadang-kadang nyampe 70 kan? 70. Iya kalau hari Sabtu. Karena rata-rata 5 plastik besar itu. 5 plastik besar. Kalau jalan-jalan ke Bogor, petin makan ketoprak Bang Japar ya. Japar yang ada di Yasmin. Sebenarnya cabangnya dia banyak, tapi ini pusatnya ya. Iya, pusatnya. Pusatnya di jalan di Wijaya ya. Kusuma. Wijaya Kusuma Raya. Ini dulu nih. Hah? Kebon ujung. Terakhir dua tahun Bapak. Bapak ada jalan. Nah, ini dia udah siap-siapin dulu yang bagian sini, cabai, bagian bawang, sama ini pesanan orang semua nih. Iya. Oh, ada GoFood juga. GoFood atau GrabFood? GoFood Grab ada. GoFood Grab ada. Cabai satu porsi ya? Satu porsi. Ya. Cabainya kecil aja katanya. Aturin apa lo guys, keren juga lo. Nah ini dia. Ah, yang satu di bawah ya. Yuk, pakai telur nggak teh? Nggak. Bikin dua, cabai dua. Bihunnya dipisah, bisa nggak pak? Bisa. Jadi dua porsi itu ditaruh satu piring aja. Ya? Nah, kami bikin berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Cabainya dua aja pak. Iya, cabai dua aja pak. Dua cabai dua dan bihunnya dipisah. Sampai antri deh. Sampai antri. Udah. Sekarang kita ntar kita liput kanannya. Oke, kalau yang di Wijaya itu tempat ininya makannya di sini di bawah pohon, mantep juga. Ini lagi sejuk-sejuknya lagi. Oke guys, ini dia penampakannya toprak Bang Japar yang ada di perumahan Yasmin, kerupuknya di meja. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Amin. Udah lama guys gak makan ketoprak. Kali ini nyasar. Tuh. Mantap nih. Bumbunya kental guys. Kayak gini. Ikannya. Ternyata pedes guys. Ini pesannya sedang ya? Ternyata kalau pedesnya sedang itu pedes sekali guys. Pantesan tadi ada yang ngurangin cabenya cuma 3, tapi ada yang sampai cabenya 1 piring, rekor. Bumbunya medok. Bumbunya enak nih. Ini kacangnya udah digiling. Jadi tinggal ditumbuk. Pakai bihun. Ada togenya. Dan dia cuma pakai bawang putih kalau nggak salah. Bawang putih sama kacang.
Kan. Coba. Tuh, ini tahunya. Tadi pakai telur ya? Tiga. Kalau yang suka pedes, pilih sedang. Pedes. Tuh kan ditawain. Ternyata dia tadi udah tahu tuh. Cabenya jangan 8. Nah. Wah, ini sudah pakai kacamata. Kerupuknya. Kerupuknya sepiring lebih. Dia bisa pakai telur dadar, bisa pakai ceplok. Nah, kepedesan. Bumbunya juga banyak nih. Ya, kita lanjutin makan. Nanti informasi lengkapnya kita cantumkan di deskripsi, guys. Kali ini nyasar. Makan ketoprak.